Ya bro, jadi hari ini kita akan press segitiga di motor Jupiter Z yang bengkok. Yang menyebabkan segitiga di motor ini bengkok karena motor ini pernah mengalami kecelakaan. Pokoknya motor ini pernah nabrak benda dengan kecepatan yang tinggi. Aku ingatkan bagi kamu yang mau nonton video ini, karena durasi dari video ini cukup lama, kalian dapat skip-skip video ini pada bagian yang kalian gak paham aja. Kalau kalian nonton dari awal sampai akhir ya, bagus, gak apa-apa. Untuk semua bodi sudah dilepas dari motor. Kalian dapat lihat di sini bentuk segitiga yang bengkok karena akibat dari kecelakaan. Jika semua bodi sudah terlepas, kita tinggal lepas baut setang, terus bracket rem cakram depan. Untuk segitiganya sudah kita lepas dari motor, jadi ini akan kita bawa ke tukang press terdekat untuk mengembalikan segitiga ini seperti semula. Untuk asoknya juga kita akan bawa ke tukang press, siapa tahu asoknya juga ikut bengkok. Oke, lanjut ke hari berikutnya ya bro. Untuk segitiga dan asoknya sudah selesai dipres. Untuk biaya presnya kemarin habis Rp70.000. Untuk daerah lain bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung dari mekaniknya. Sebelum kita pasang ke motor, kita akan bersihkan dulu asoknya agar kinerja dari soknya itu maksimal seperti semula lagi. Tonton videonya sampai selesai biar kalian paham dengan isi dari video ini.
Untuk komponen dari shockbreaker depan sudah kita bersihkan menggunakan bensin. Jadi ini kita tinggal pasang kembali seperti semula. Untuk komponen dari shockbreaker sudah kita rakit semua, jadi kita tinggal tambah minyak hidrolik. Untuk kapasitas oli dari motor Jupiter Z standarnya adalah sekitar 50-65 ml, jadi kalian dapat sesuaikan sendiri. Kalau kalian pengen bantingan dari shocknya empuk, kalian bisa tambah sekitar 50 ml. Kalau pengen keras, kalian bisa tambah di atas 60, tapi jangan sampai melewati kapasitas 65 ml. Apa kelebihannya kalau kalian nambah kapasitas oli depan lebih banyak? Motor kalian jadi lebih stabil pada kecepatan tinggi. Kalau kalian menambah kapasitas oli dengan kapasitas yang sedikit, sekitar 55 ml, motor kalian lebih empuk, jadi nyaman kalau dipakai. Nah,
Untuk komstirnya udah kita setting, jadi kita tinggal pasang bodi dari motor ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada yang nggak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau video ini bermanfaat banget, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe channel ini. Semoga kalian terbantu dengan adanya channel ini.